Nah, sesuai dengan aturan pakai, letakkan umpan terlebih dahulu, lalu tutup kembali penutupnya, teman-teman. Dan sekarang kita pelajari cara kerja yang sangat brilian dari alat ini. Ibaratkan saja ini seekor kecoak, teman-teman. Dia lagi lapar, nyari makanan kesana kemari. Yang pada akhirnya dia mendeteksi adanya makanan, lalu ia berusaha mendekatinya. Kecoak apes ini pun akhirnya masuk melalui pintu ini, teman-teman. Pintu ini terbuat dari bahan seng yang sangat ringan, jadi tidak sulit bagi kecoak untuk melewati pintu ini, teman-teman. Dan pintu ini secara otomatis tertutup, lalu kecoak pun tidak punya kemampuan untuk memikirkan gimana caranya membuka pintu ajaib ini kembali. Yang bisa ia lakukan cuma pasrah sambil menyantap umpan yang ada di dalam ini, teman-teman. Wow, keren sekali ya alat ini.